Kejadian aneh Ashanty saat podcast membahas kematian Vina Cirebon. Penyanyi Ashanty ngaku merinding saat podcast bahas kasus Vina Cirebon. Ashanty ngaku mendengar suara misterius di podcastnya. Buntut dari hal itu, Ashanty pun mengaku ketakutan bukan main. Seperti diketahui, kasus Vina Cirebon masih menyisakan teka-teki dan misteri. Bahkan kisah tragedi itu sampai difilmkan dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Dalam film itu diungkap kisah kematian Vina dan Eki yang dibunuh secara sadis di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam oleh 11 anggota geng motor. Jadi suara aneh apa yang ada di podcast Ashanty tersebut? Penyanyi Ashanty ngaku merinding saat podcast bahas kasus Vina Cirebon. Ashanty ngaku mendengar suara misterius di podcastnya. Buntut dari hal itu, Ashanty pun mengaku ketakutan bukan main. Seperti diketahui, kasus Vina Cirebon masih menyisakan teka-teki dan misteri. Bahkan kisah tragedi itu sampai difilmkan dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Dalam film itu diungkap kisah kematian Vina dan Eki yang dibunuh secara sadis di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam oleh 11 anggota geng motor. Jadi suara aneh apa yang ada di podcast Ashanty tersebut?